Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Retro, channel kami yang mencari destinasi impian yang diskonnya gede dengan harga murah tapi tidak murahan, namun tetap berkualitas. Di episode kali ini kita bakalan nge-review Royal Borneo Guest House nih teman-temannya. Jadi posisi guest house-nya ini di Banjarmasin teman-teman ya, Kalimantan Selatan. Dan kita coba cek-cek harga nih di tanggal-tanggal akhir tahun ya, yang biasanya gede-gede nih harganya. Kita dapat cuman sekitar 157 ribuan nih di OYO ya. Pas kita cek langsung di aplikasi OYO, ternyata kita tertipu. Harganya cuma di 122 ribu teman-teman nih. Ya untuk tanggal libur ya, tanggal-tanggal banyak tanggal merahnya di akhir tahun ini termasuk murah ya teman-teman nih. 122 ribu dapat AC dan double bed nih teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cek aja nih di TKP. Baik, sekarang kita sudah sampai di OYO Royal Borneo Guest House ya teman-teman. Langsung aja kita cek di TKP. Baik, kita sekarang sudah ada di depan kamar ya. Kita dapat nomor 47. Di sini ada lubang intip nih. Oke, keluar. Kan langsung aja kita coba nih karena pakai kartu ya. Oke, ini ternyata masih perlu dicas ya, nanti kita ke bawah ngecas lagi. Jadi kayak gini kamar. Nyalakan lampunya ya. Ini lampu juga ya. Oke, jadi ada 3 lampu di sini. Oke, terus untuk bagian dalamnya ini teman-teman ada TV nih. Ada TV-nya. Ini ada sampo dan body wash, ada air, ada gantungan, dan ada aturannya nih teman-teman ya, ada aturan Royal Borneo Guest House gitu. Ini ada tisunya dan ada asbak rokok. Oke, terus kita cek ke dalam sini. Di sini ada kasurnya ya, kasurnya ada, dan sini ada terminal. Nah, terminalnya di sini kawan-kawan ya. Oke, next di sini kita lihat di bagian bawah ini ada ruangan buat nyimpen barang. Oke. Dan kita kelewatan tadi di sini ada bak sampah. Oke. Kita cek. Nah, ini dia lubang intipnya ya, teman-teman ya. Kita bisa ngintip nih di sini. Nah, ini lubang intipnya. Terus di sini ada kamar mandi di sini, dan ini ada namanya apa ya, AC AC ya teman-teman ya. Dan ini sini ada pemandangan juga ya teman-teman ya, lumayan lah view-nya, bisa ngeliatin bangunan-bangunan di luar gitu ya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ada satu handuk ya, satu buah handuk. Dan di sini ada tulisan juga nih ya teman-teman ya, jadi tamu maksimum itu 3 orang, selebihnya dikenakan charge atau biaya. Jadi kalau seandainya harga murah dapat 3 orang ya tinggal bagi 3 ya, murah banget ya. Untuk hotel sekelas ini ada AC dan TV dan kawan-kawan. Oke, di sini ada pintu ya, dibuka lagi. Terus di sini lampu dan ada showernya. Ini kamar mandi, apa namanya, WC duduk. Dan ini ada bak sampah, ini ada tisu juga tapi kosong tisunya. Ini untuk shower nih ada panas dan tidak. Oh, lepas. Ternyata bukan mungkin yang dipasangkan gitu ya. Ini ada panas dan dingin. Oke, terus sini teman-teman lihat ya, ada showernya, shower, dan ini ada kaca cermin, ada beberapa gantungan di sini. Oke, pintu aja untuk kamar mandi ya.
Baik, itu semua hasil dari review kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.